Please subscribe, like, comment, share and ring the bell. Kami rindukan kemuliaanmu lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Karena saat kami menyembahmu, Engkau boleh hadir dengan segala kebesaran, segala kemurahan. Padamu Yesus, ku sembah.
surga dan bumi terus mengalu-alukan nama-Mu, Raja kami. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Pelindung, menara kekuatan.
Pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Sela. Pernahkah kita membayangkan apa jadinya jika manusia hanya makan saja namun tidak minum, atau sebaliknya minum saja tetapi tidak makan? Jawabannya tentu saja manusia tidak dapat bertahan hidup hanya dengan makanan atau minuman saja. Keduanya dibutuhkan tubuh secara seimbang. Apabila secara jasmani manusia membutuhkan makan dan minum, demikian pula manusia roh kita membutuhkan asupan yang seimbang. Kita tidak hanya membutuhkan doa puasa saja, tetapi juga perlu dikombinasikan dengan pujian dan penyembahan. Masing-masing mempunyai peranan penting, sehingga kita tidak bisa memilih salah satu di antaranya. GBI Keluarga Allah sangat dikenal dengan Pondok Daudnya. Bahkan di masa sebelum pandemi, orang-orang dari luar kota, bahkan luar negeri, berdatangan untuk bisa mengikuti Pondok Daud. Semua dikarenakan terlalu banyaknya mujizat yang jemaat-jemaat alami melalui Pondok Daud. Bukan karena Pondok Daudnya yang hebat, tetapi karena pujian dan penyembahan yang ada dalamnya. Tanpa terasa, kita dapat menghabiskan waktu berjam-jam di sana hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hadiratnya nyata dapat kita rasakan. Setiap orang yang hadir dapat merasakan momen yang intim bersama Tuhan. Ketika roh kita bertemu dengan roh Tuhan, maka saat itulah kita memasuki dimensi roh, di mana ada pengurapan serta kuasa Allah yang bekerja, sehingga mujizat bisa terjadi dengan mudah. Pondok Daud di gereja kita terinspirasi dari Raja Daud yang sangat dikenal sebagai seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Selain itu, Raja Daud juga sangat serius dalam hal berpuasa. Ia sangat mengerti betapa pentingnya doa puasa yang disertai dengan pujian penyembahan. Raja Daud tahu keduanya sangatlah disukai Tuhan dan membuatnya semakin dekat pada Tuhan. Ya, saat kita berpuasa, merendahkan diri dan berdoa, kita sedang mencari wajah Tuhan. Tetapi saat kita menyembah Tuhan, maka Tuhanlah yang mencari kita, sebab Dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Artinya, ketika kita berdoa puasa dan menyembah Tuhan, maka kita dan Tuhan akan berjumpa di titik temu yang jauh lebih cepat. Dalam momentum luar biasa ini, di titik pertemuan kita dengan Tuhan inilah doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mujizat, terobosan, dan kebangkitan yang belum pernah kita alami akan terjadi dalam hidup kita. Saat doa puasa, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk bisa menjadi sahabat-Mu sama seperti Daud. Kami mau belajar meneladani Daud dengan melakukan hal yang menyenangkan hatimu, yaitu berdoa, puasa, juga menyembah engkau dalam roh dan kebenaran. Kami ingin bisa memiliki hubungan yang dekat dengan engkau, sehingga kami bisa hidup di dalam engkau dan engkau hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Ini yang kami rindukan Tuhan, ini yang kami cari. Biar hari lepas hari kami terus ada dalam hadirat-Mu. Mulut kami terus memuji nama-Mu, hati kami terus terkoneksi dengan roh-Mu. Disitulah letak kekuatan kami saat kami menyembah Engkau, saat kami ada dalam perkenanan-Mu, saat kami ada dan teraliri oleh kuasa hadirat-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap kami. Shalom.
terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selama kanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepada